Alhamdulillah semalam aku tidurnya itu berasa kayak di hotel. Meskipun aku tidur di sofa, tapi rasanya kayak di bintang 5. Bukan, tapi nomor itu masuk bintang 5 sih. Tapi yang penting selir aja sih ya. Aku dibeliin ini sama mbakku, teman-teman. Ini sama ini sebenarnya. Alhamdulillah teman-teman, udah nyampe rumah dan ini lagi makan jajan dikasih sama Mbak. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mendengar Runyong, Bapak Nita Sari, yang jelas orang bakar berbena. Jadi ini udah malam 12 teman-teman. Ngopi tidur dan seperti biasa ini tempat tidurnya di sofa kesayangan, sofa termewah di Taiwan ya, sofa yang banyak. Dan ini selimut aku. Kemarin aku habis ditanyain sama anak mbahku ini, Sari kamu tidur di sofa itu panas nggak? Jawabku ya panas karena musim panas ya, lengket kan kalau malam tiduran keringetan lengket. Aku pakai kipas angin dan hari ini aku dibeliin kipas angin yang kayak AC. Jadi dia tuh ada airnya. Kalau buat dinyalain itu dia dinginnya itu kayak AC. Jadi alhamdulillah bersyukur banget majikan sangat perhatian sama aku. Aku tidur di sini tuh udah dari awal aku kerja di sini ya teman-teman. Sebenarnya enak nggak enak ya, alhamdulillah tetap menikmati. Aku belum tidur, masih nyala. Nanti aku mau langsung tidur, besok bersih-bersih seperti biasa, lanjut ke rumah sakit. Besok sore aku mau ke rumah sakit, jadi besok jadwalnya padat merayap mengulik anggota DPR. Oke. Alhamdulillah ya, disyukuri masih punya pekerjaan, masih punya gaji. How? Tak ngurus baku dulu ya. Tadi habis beres-beres, lanjut masak susu kedelai buat mbahku teman-teman sama ngerebus 2 telur. Nanti mau ke rumah sakit sorenya. A few minutes later. Halo teman-teman, alhamdulillah aku udah selesai kerja. Mohon maaf ini ngelekor di mister. Mister itu apa sih? Mister itu lantai bang. Mister itu balas di ucap ya. Alhamdulillah semalam aku tidurnya itu berasa kayak di hotel. Meskipun aku tidur di sofa, tapi rasanya kayak di bintang 5. Bukan, tapi nomor itu masuk bintang 5 sih. Tapi yang penting selir aja sih. Yang panas kayak biasanya kan, panas belum kekeringetan lengket-lengket nang sofa. Alhamdulillah juga mbakku teman-teman, ini sama ini sebenarnya ada satu lagi itu samyang yang hitam itu sebenarnya aku pengen beli yang double spicy, cuma mbakku belinya yang bukan, mbakku belinya yang ini, cuma aku kemarin ikut ke BXMA cuma aku mau ngambil yang double spicy nggak ada, akhirnya aku ambil yang ini sama yang hitam, cuma yang hitam udah aku makan. Minum yang ini tapi kemarin beli yang ini beda, jadi dia diganti lagi. Alhamdulillah stoknya masih ada tapi sudah dibelikan lagi sama Akom ya. Alhamdulillah banget, bersyukur makin perhatian. Tidurnya juga sekarang udah enakan ya. Aku dari awal kerja di sini sampai sekarang tidurnya di sofa, nggak pernah punya kamar. Tapi tetap bersyukur alhamdulillah. Yang penting gajinya lancar teman-teman, nggak ada potongan ini itu. Libur pun nggak pernah dipotong alhamdulillah. Malah sering dapat bonus juga. Ya ini aku tadi habis nyapu ngepel, bersih-bersih, masak sarapan paginya mbakku. Hari ini masak susu kedelai sama susu sama telur ceplok. Telur ceploknya itu yang pakai air itu, yang pakai sutil gitu ya, digoyang-goyang jadi dibulet kan, nggak nempel di apa itu namanya, nggak nempel di pancinya. Nah,
itu aku hari ini sarapan pagi buat mbakku yaitu biasanya susu sama telur aja. Ini apa sih guys, nempel-nempel kotor. Nanti aku jam berapa ya, mau siap-siap nyiapin makan buat mbakku juga, makan siang, paling nanti masak satu sayur aja karena kemarin sore itu masih ada sisanya. Jadi paling nanti masak satu sayur aja. Terus apa yang namanya, nanti sore ke rumah sakit, mbakku mau terapi. Tamatin dulu ya, nanti lanjut aktivitas berikutnya. Karena ini aktivitas hari ini lumayan singkat ya, jadi nggak aku bicarain karena menurut aku orang main. Yang ini aku manasin nasi dan atasnya aku taruh sedikit kari ayam. Jadi aku nggak panasin semua. Ini masih ada sisa telur, masih ada sisa cumi-cumi dan ikan kukus ya yang semalam itu aku masak. Dan di sini ada sayur kol. Pokoknya siang ini simple ya, karena mau pergi jadi langsung cepet-cepet manasin sayur dan nasi. Nasi sisa kemarin malam juga ini, jadi aku panasin lagi, gak masak ya. Cukup untuk bertiga aja, aku, kakek, sama nenekku. Halo teman-teman, ini udah jam 1. Nanti jam 1.40 aku turun ke bawah, mau dijemput sama menantunya mbakku ya. Tadinya sih bilang kalau anaknya mbakku yang mengantar, ternyata diganti sama anaknya, menantu anaknya mbakku. Menantunya mbakku. Jadi udahlah nggak apa-apa, siapa aja yang nganter, yang penting nyampe ke rumah sakit. Ikutin babi terus ya. A few minutes later. Alhamdulillah teman-teman, udah nyampe rumah dan ini lagi makan jajan dikasih sama Mbak. Tadi mabuk di jalan jadi aku gak videoin sepanjang perjalanan.
pamit dulu ya teman-teman. Vlognya hari ini nggak jelas. Tapi terima kasih banyak yang nyempetin waktu datang ke channel aku, nonton video aku. Pokoknya I love you all. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.